Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sekadau menyerahkan berkas bacaleg DPRD Kabupaten ke Komisi Pemilihan Umum setempat Sabtu 13 Mei 2023. Usai penyerahan berkas, Ketua DPC Partai Demokrat, Aron, mengatakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau mentargetkan 6 kursi legislatif pada pemilu 2024. Hari ini kami mengantarkan berkas bakal calon legislatif KPU Kabupaten Sekadau. Puji Tuhan, hari ini agenda bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Juga kami bisa terima kasih kepada KPU Kabupaten Sekadau dan juga Bawaslu. Dan pada kesempatan ini juga telah menyaksikan terkait dengan proses pengajuan bakal calon legislatif untuk Partai Demokrat di Kabupaten Sekadau. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Drianus Saban, mengatakan KPU Sekadau telah menerima berkas pengajuan bacaleg dari Partai Demokrat, di mana sampai hari ini sudah menerima 5 berkas bacaleg dari partai politik yang ada. Pembukaan pengajuan bacaleg sudah dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. KPU Sekadau berharap partai politik aktif melakukan komunikasi sehingga proses pengajuan bacaleg dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama. Dari Sekadau, Mus Musin memberitakan.